Terutusan, guys. Terutusan mana? Jemur pisang. Gerowong, gerowong. Apa enak panas nih kono? Dipangan kayak enak, diolah ya kecut. Dipangan gak enak, diolah kecut yo. Iki mulo, mulo gedang kecut iki gak enak. Hei, gak enak mulo. Padahal ya kudune diiku lho. Nggih enak wae. Krepek. Ya lek dikrepel atuh, lek mateng ngene iki ya wis gak enak wis. Loh, biar ae iki, Bu. Iya, aku wis oleh akeh ya tak jemur ngono iku. Ih, konangmu wong ya sing duwe hari gedang tiganan, Bu. Iya. Mung jane saben de tanduri kacang. Ya lego lek aku sakit. Apa Pak Dul gak sapine ae digorene? Hah? Wedhus. Iku wedhus gelem. Ngonoan. Berasaan guys isu-isu olahraga pagi. Oh, Pak Dul ngarit. Yo enak diarit ngene. Iki godhonge apa iki? Anu, temu kuning. Temu ireng, Pak. Nih, banyak temu ireng, guys, di sini untuk jamu yo, jamu doyan mangan iki ya. Wah, yo wedi aku lek doyan mangan. Ketemu lagi dengan saya. Welcome back to my channel. Manjang sidik sih guys. Ben laris channel-e. Teman-teman, hari ini pagi-pagi olahraga yuk teman-teman. Kita mau lihat kebun temulawak nih. Temulawak, akeh temulawak ini teman-teman ya di sini. Hah? Oh iya, temu ireng. Temu ireng itu untuk membuat orang nafsu makan. Oh, saya enggak mau yang nafsu makan niku. Banyak orang yang enggak mau ya yang nafsu makan itu kebanyakan enggak mau. Oke, teman-teman ya. Lihat aja keseruan kita lagi. Berkebun. Bukan berkebun iki, Pak. Apa jenenge? Berasa-berasa di kebun. Berasa-berasa di kebun tetangga sambil kita lihat-lihat ya, barangkali ada yang ada keajaiban, teman-teman ya. Stay tune aja teman-teman ya. Dul lagi nganu teman-teman. Pagi-pagi Pak Dul golek rambanan. Iki lho, tamu ireng ini banyak sekali. Padahal ini pasar lo didol ya, Pak. Ini pasar didol. Tamu ireng ya. Ini kebun tetangga. Banyak sekali daun so ya, ini daun so. Daun so itu daun melinjo. Tuh daun melinjo itu. Akeh daun melinjone, tapi melinjone gak tahu wah. Kita temulawak guys, kayak banyak sekali temulawak ya di sini ya. Eh, temu ireng ya Allah, kok lali ayo. Temu ireng nih daun temu ireng. Iki nggo jamu ya. Apabila anak-anaknya pada zaman dulu ya, kalau nggak doyan mangan, dicekoki temu ireng. Kok rumah saya kelihatan itu. Di sini Mbak I lagi jemur pisang. Pisang kecut. Pisang asem. Pisang rojonongko. Kari cilik wadah yo sing tinggu jemur. Yoro nganu yo. Kecilik. Kalau kerdus nang kris sore. Nona setina nang toko. Setengah dina nang toko. Toko endi? Toko kedul dene lengok. Mengkris. Ini teman-teman, ini adalah pisang rojonongko ya. Rojonongko itu kalau buat krepek itu enak. Tapi kalau untuk dimakan kecut,
asem banget. Padahal iki podio nyenengno yo Mbak Ir. Pisange jan jos padahal nyenengno banget. Dikasihno orang ya malu. Dikekno wong yo. Anu nanti gak enak. Di sini gak ada yang mau. Ning kene iki padha duwe pisang sendiri. Ada yang nanya, Mbak Nina pisangnya kok gak dibagi tetangga? Tetangganya sudah punya banyak pisang di sini. Apalagi Mbak ini Budul. Oh, pisangnya wis ambruk-ambruk. Bendino panen. Lumayan orang masih bocor yang yo kena tinggu. Nggih. Mainlah iku go waro coba nek keripike sing enak kok. Yen keripik. Keripik apa kaples? Keripik gedhang bolong. Oh, bolong. Kaples. Dikek apa melon? Nggih. Melon tilik digubuk. Kok guys, hari-hari ini Pak Tul guys. Olahraga Pak Tul iku yo sehat iki. Keringetan. Ayo. Pengen keringetan, tolong ana ngarep iki. Oh, Pak Tul nyusungi anu. Di sini banyak sekali orang nyitak boto. Yo iki durung di apa jenenge? Durung dibakar ya Mbak Il. Ngentok sih. Anu kulin gula ini kita ngan nyukupi sekolah ya buah iki arpe. Oh. Itu kan gula tuh. Sing di. Nanti. Iki ne. Oh piro? Iki areng perhitung ya ngalih nuri kikilen. Tapi tanah gula ini bukan belum. Kebun gula kudu nyelat lokasi. Kudu rumah gula. Nyapu pak nyapu. Duh, kok seneng pak, wedhuse ya Allah. Duh, wedhuse seneng guys. Duluan, girang kok di... Di... Seneng kok ya. A few moments later. Oke, teman-teman, jadi saya sudah pulang ke rumah ya, teman-teman. Hujan ya. Di sini hari-hari hujan ya. Di sini itu kan daerahnya dingin, jadi hampir setiap hari, setiap malam hujan. Jadi kalau pagi hujan, nanti terang sedikit hujan lagi, sorenya hujan lagi. Ya begitu seterusnya ya. Hujan itu rezeki, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih sekali ya buat kalian semua yang sudah mengikuti kelutusan bersama saya. Jadi ceritanya tadi itu kelutusan di depan rumah saya itu yang tanahnya sudah laku itu ya. Di situ tuh banyak sekali tumbuh-tumbuhan jamu temuireng teman-teman ya. Sekarang itu temuireng sudah tidak di, kayaknya sudah jarang dicari orang. Karena itu mengakibatkan doyan makan dan nanti mengakibatkan gemuk ya. Saya paling takut kalau doyan makan teman-teman ya. Waduh, nanti bisa tubuh ini bisa melar ya, bisa mekar semuanya. Oke teman-teman ya, terima kasih ya sekali lagi. Dan buat yang kalian yang baru mampir, ya omongannya belepotan karena ketrauden. Buat yang baru mampir, terima kasih dan selamat datang ya. Oke, pamit dulu teman-teman ya. Tunggu episode berikutnya, karena nanti episode berikutnya itu saya mau bikin sesuatu ya. Oke, saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah. Dadah.